Halo traders, pemirsa setia Fibisnews. Jumpa kembali dalam rekomendasi emas Fibisnews untuk hari ini. Harga emas naik pada hari Senin karena dolar Amerika Serikat berbalik melemah. Emas berjangka kontrak bulan Desember naik $5 ke $1,828 per troy ounce. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengatakan bahwa Producer Price Index PPI bulan Oktober naik 0,6% setelah kenaikan 0,5% di bulan September, sesuai dengan yang diperkirakan. Laporan ini mengatakan bahwa inflasi tahunan naik 8,6%, sedikit lebih kecil daripada yang diperkirakan sebesar 8,7%. Hanya ada sedikit keengganan terhadap risiko di pasar global saat ini. Berita-berita yang positif belakangan ini mengenai COVID-19, yakni turunnya tingkat infeksi di Amerika Serikat, ditemukannya obat-obat ampuh untuk melawan virus corona, telah memberikan kontribusi yang baik terhadap bersemangatnya pasar saham, dan juga membantu mengangkat pasar saham. Saat ini para trader dan investor sedang mengabaikan meningkatnya harga inflasi yang problematik. Support terdekat menunggu di $1,813 yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke $1,800 dan kemudian $1,786. Resisten terdekat menunggu di $1,830 yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke $1,836 dan kemudian $1,869. Demikian rekomendasi emas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi, sukses selalu, salam Fibis.